Kemenak yang ke-70. Ada yang mengatakan pada hari amal bakti, HAB, hari amal bakti, atau HUT, hari ulang tahun Kementerian Agama yang ke-70, dilakukan di kantor wilayah Kemenak DKI Jakarta pada tanggal 3/1/2016, tepatnya hari Ahad. Ini dalam acara memperingati ulang tahun Kementerian Agama ini ada kejadian yang menarik akibat dari pemahaman Islam Nusantara yang salah ini. Apa itu? Ditampilkan tari-tari Bali yang membuka auratnya jelas. Memang ibu pernah dengar, pernah lihat tari Bali pakai jilbab? Pernah? Pernah bu? Gak ada. Ini terbuka sebagian besar auratnya, ya, tari Bali biasa. Ya. Ini dilakukan di halaman, ya, Departemen Agama. Kemudian di atas karpet masjid. Kita ulangi tadi, karpet masjid. Kenapa disebut karpet masjid? Karena karpetnya itu gambarnya masjid. Ada masjidnya, ada kiblatnya gitu kan, sebagaimana kita ketahui di masjid-masjid lain. Kalau karpet Summarecon ini karpet biasa yang ditaruh di masjid. Masuk karpet masjid enggak ini, Pak? Tapi ada sop-sopnya, ya mungkin karpet masjid, ya. Tapi enggak ada gambarnya. Sebenarnya bagusnya kayak gini kalau secara syariat. Ya, karpet untuk sholat itu bagusnya kayak gini, polos. Karpet masjid itu kan ada gambarnya. Kadang-kadang orang sholat Allahu Akbar lihat gambar itu. Lihat gambar itu. Bahkan diisukan, tapi ini baru isu ya, Ibu. Ibu dan Bapak jangan mudah percaya dengan isu. Karpet masjid itu buatan Yahudi, ya, atau buatan Israel, kemudian ada gambar pornonya apa begitu. Tapi saya termasuk orang yang tidak cepat percaya. Apa benar sih gambar itu kemudian ada gambar pornonya? Enggak juga. Itu kan hanya mungkin saingan bisnis karpet lah ya. Yang satu karpetnya gambarnya itu, yang lain begitu, kemudian dia mengisukan ini gambarnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Memang paling baik adalah kalau untuk masjid adalah karpet yang polos. Ya. Kalau pakai itu silakan. Paling tidak itu adalah simbol daripada masjid. Kemudian diinjek-injek oleh kaki-kaki, ya, penari perempuan yang pakai setengah baju itu. Ini bentuk pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Maka kemudian Majelis Ulama Indonesia, Komisi Dakwah itu kemudian menegur, ya, Departemen Kemenak, ya, kemudian Kemenak menegur kantor wilayah Jakarta ini dan akhirnya minta maaf. Itu katanya tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kesengajaan. Tapi kok bisa, ya, umpamanya tari Bali di situ. Kalau tari Balinya saya kira sengaja. Maksud enggak sengaja, masuk-masuk orang bleng tari di situ kan enggak mungkin. Mungkin karpetnya enggak sengaja barangkali bisa dimaklumi, tapi tari Balinya sengaja dan tidak layak bagi Departemen Agama dalam acara itu mengundang tari Bali. Memang enggak ada tari lain. Seandainya harus menari, ada tari-tarian di Indonesia ini yang menutup aurat. Kalau nggak salah beberapa tari yang ada di Sumatera itu masih menutup aurat, lengkap menutup pakai jilbab seperti itu. Ya. Tapi walaupun begitu sebaiknya nggak usah pakai tari. Apa hubungannya Departemen Agama dengan tari-tari? Ya ini akibat apa? Semangat untuk menerapkan Islam Nusantara ini jadi salah kaprah. Nah, makanya hubungan antara Islam dengan budaya itu kan diatur dalam Islam. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, dibolehkan. Kalau tari Bali bertentangan dengan Islam enggak, Bu? Tari Bali bertentangan dengan Islam enggak? Bertentangan, paling tidak pakaiannya.
Mungkin kalau pakai jilbab besar atau pakai jilbab itu barangkali masih sebagian orang membolehkan. Ya. Tapi sudah buka aurat seperti itu, ini tidak bisa dikatakan Islam Nusantara. Ini kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita melihat bagaimana Wali Songo berdakwah, itu masih lumayan. Mereka kan para ulama, bahkan menurut ahli sejarah mereka diutus dari kekhilafahan yang ada di Turki untuk mendakwai umat Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ketika masuk ke agama Hindu dan Buddha, budaya Buddha dan Hindu, mereka masukkan Islam dengan melalui penetrasi budaya. Maka muncullah namanya sekaten. Sekaten di Solo itu dari kata syahadataini, sekaten. Jadi bahasanya dirubah dikit, tapi maksudnya agar umat ya yang datang itu nanti bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Makanya bahasa-bahasa yang dibawa oleh Wali Songo itu banyak bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia. Contohnya apa? Masjid, musola, apa? Sajadah, ya mukena, aspal. Aspal itu bahasa Arab. Ya, dari kata asfalasabilin. Apa itu asfalasabilin? Dalam surat At-Tin ya, asfalasabilin yang paling bawah. Aspal. Karena orang Jawa atau orang Indonesia susah mengucapkan asfal, fal pakai fa itu susah. Udah enggak apa-apa pakai p. Jadi aspalasabilin. Aspalasabilin. Nah, jadi menjadi aspal. Nah, makanya ini kan di aspal, di aspal, di asfal maksudnya. Itu penetrasi bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Itu yang baru benar. Jadi bagaimana kita menerapkan Islam itu dalam budaya lokal. Contohnya kolah. Kolah, kolah itu apa? Kolah itu adalah dalam bahasa Jawa adalah kolah itu adalah kamar mandi yang sangat besar. Ya, yang sekitar 200 sampai 500 liter. Ya. Itu zaman dahulu kolah-kolah kamar mandi orang-orang dahulu itu besar-besar, enggak seperti sekarang kamar mandinya kecil gitu. Enggak, besar. Kolah itu berasal dari bahasa Arab, dari hadis idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khubah. Jika air itu sampai kepada dua kolah. Dua kolah itu bahasa Arab. Kullataini, satu kolah itu diukur seperti satu drim minyak, itu satu kolah. Dua kolah ya dua drim. Kalau isi dua drim minyak itu kita taruh airnya di bak orang dulu itu cukup. Saya sendiri waktu saya udah agak besar, udah SMA itu masih menemui di rumah saya dulu di Jawa sana itu besar banget kolahnya. Orang bisa masuk, bisa tidur di situ. Tiga orang bisa tidur bertumpuk-tumpuk di situ. Ya, itu namanya kolah. Ternyata diambil dari hadis. Itu kerjanya oleh Songo bagus. Jadi membudayakan Islam ya, atau memasukkan Islam dalam budaya lokal. Ya. Maka sebenarnya budaya-budaya yang ada ini, ya, yang sifatnya keislaman, maksudnya itu berkat dan usaha dari Wali Songo yang belum selesai, gitu, yang belum selesai, yang harus kita sempurnakan oleh generasi selanjutnya. Termasuk Islam Nusantara yang bagus adalah budaya mudik. Mudik itu tidak ada di Arab, tidak ada Arab punya cuti Lebaran itu nggak ada. Kalau kerja ya kerja gitu nggak ada, pegawainya pulang izin Lebaran nggak ada, mudik apalagi pulang ke kampung halamannya nggak ada. Tetapi itu sesuai dengan Islam atau tidak bertentangan dengan Islam, karena apa? Ini kan menyambung tali silaturahim dengan keluarga besar, bagus. Ya. Cuma akhirnya muda ini berkembang menjadi masalah, banyaknya kecelakaan,
macet di jalan, banyak ini kejahatan. Ya ini kan tambahan saja, sebenarnya tujuannya bagus. Jadi makin-makin. Jadi kita membahas apa? Ini membahas masalah Islam Nusantara yang kemudian masuk kepada tari-tarian di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Kemudian sebelum itu terjadi apa? Trompet yang menggunakan sampul Al-Qur'an. Itu enggak ada di Arab, Pak. Adanya di Indonesia. Trompet menggunakan sampul Al-Qur'an. Punya rame, ya. Ternyata dibuat orang Semarang, orang Demak. Ya, orang Demak katanya ngambil dari Semarang, orang Semarang katanya ngambil dari Wonogiri, orang Wonogiri katanya ngambil dari orang yang ada di Klaten, ya, dekat rumah saya itu. Ya. Tapi yang jelas bukan saya dan bukan keluarga saya. Itu sampai 500 kilo, ya. Kalau apa sampulnya itu ditumpuk-tumpuk. Ya, kemudian Departemen Agama ikut bicara. Ya, kita memang pernah mencetakkan Quran dalam jumlah yang banyak. Pada suatu usaha percetakan, tapi nggak disebut percetakan mana. Karena memang di Indonesia ini unik, Pak. Nyetak Quran yang nyetak orang kafir. Padahal dalam fikih orang kafir itu boleh enggak megang Al-Qur'an. Ini para ulama enggak boleh Quran. Orang kafir itu enggak boleh megang Al-Qur'an karena dia najis. Jangankan orang kafir, orang Islam menurut 4 madhab ulama bahwa orang Islam yang ngaji batal, tidak berwudu, tidak boleh memegang Al-Qur'an itu, Pak. Dengan dalil dalam surat la yamassuhu ilal mutahharun, namanya surat Al-Waqi'ah. Akhir surat Al-Waqi'ah itu Allah berfirman la yamassuhu ilal mutahharun. Quran itu tidak boleh dipegang kecuali orang yang bersuci, yaitu yang berwudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Orang Islam yang tidak bersuci tidak boleh megang Al-Qur'an. Ini ibu dan bapak yang megang Al-Qur'an sudah bersuci, ya. Itu menurut mayoritas ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan ayat itu maksudnya adalah malaikat. La yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa megang kecuali malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit. Hu di situ bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini, tapi hu adalah Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfudz. Itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita ngikuti mayoritas ulama, dan untuk jaga-jaga, ya sebaiknya ketika megang Al-Qur'an itu berwudu. Makanya ibu-ibu, maaf kalau datang bulan jangan megang Al-Qur'an, Bu, ya. Datang bulan lagi enggak suci itu jangan megang Al-Qur'an. Nah, gimana Ustaz? Mau baca Al-Qur'an itu hafalan. Al-Fatihah diulang-ulang apa, Bu? Ya sebentar, pelan-pelan, Bu. Saya terangkan satu persatu. Jadi kalau ibu itu datang bulan lagi nifas, ya, atau lagi enggak, lagi junub, bapak-bapak lagi junub, jangan megang Al-Qur'an. Mushaf yang hanya tulisan Arab saja. Bagaimana kalau kita ingin baca Al-Qur'an? Ya, hafalan saja Al-Fatihah diulang-ulang, Qul huwallahu ahad diulang-ulang sampai ribuan kali. Ya, kan tidak harus membaca, hafalannya diulangi. Kalau tetap ingin baca, karena kan kalau haid itu kan sampai 7 hari. Kan kalau baca Al-Qur'an gimana rasanya, kan? Maka ibu beli HP Android. Ya, kayak gini nih. Ini punya bapak, ya, Android. Nanti di-download set, ada Al-Qur'an set. Nah, ibu ketika head pegang itu, pijet teks keluar Al-Qur'an baca.
itu tidak apa-apa karena ibu sedang megang Android, bukan megang Al-Quran. Android yang ada dalam Android yang di dalamnya ada Al-Quran. Makanya ini boleh dibawa ke mana? Ke toilet boleh. Nah, kenapa dibawa ke toilet? Nah, karena HP. HP enggak apa-apa. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh menggunakan ringtone atau bunyi HP itu. Itu menggunakan suara Al-Qur'an. Oh, kenapa tidak? Kan bagus. Bukan masalah bagus dan tidak bagus. HP itu sering dibawa ke toilet. Ketika ada orang nelpon, assalamualaikum. Yo, ada lagi dia lagi di WC itu. Ada orang nelpon, bacaan saya sudah situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, lagi BAB. Nah, akhirnya apa? Seakan-akan tidak menghormati Al-Qur'an. Makanya kalau bapak menggunakan bunyi HP itu nada dering itu menggunakan Al-Qur'an, boleh saja asal ketika di toilet matikan. Tapi kan mana sempat orang sudah kebelet matikan dulu, ya, keburu keluar dulu kan, kayak nggak sempat. Makanya sebaiknya tidak usah menggunakan ya bunyi dering pakai Al-Qur'an. Kalau ingin menggunakan ya pakai nasyid, pakai apalah, ya jangan pakai Al-Qur'an. Itu termasuk dalam menghormati siar-siar Islam. Ini lain pak. Bagaimana Al-Quran saja tidak boleh dipegang orang Islam yang tidak berwudu menurut sebagian besar ulama, apalagi orang kafir. Innamal musyrikuna najasun dalam surat Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Makanya falayat kulul masjidil haram, tidak boleh masuk masjidil haram ba'da amim hadza, setelah tahun ini, setelah Nabi Muhammad SAW, itu tidak boleh masuk Masjidil Haram orang kafir sampai sekarang karena najis. Walaupun najisnya najis maknawi, tetapi najis itu bisa berlaku, tidak boleh menginjak tanah haram. Haram bagi orang kafir masuk, itu namanya tanah haram. Yang kedua, tidak boleh megang Al-Quran, ya, tidak boleh megang Al-Quran kalau enggak ada keperluan. Lah ini nyetaknya di orang kafir. Oh, dipegang-pegang begini. Inilah ya potret umat Islam sekarang. Lemah dalam akidah. Tidak menghormati simbol-simbol Islam. Apa enggak ada percetakan muslim yang kualitasnya rendah dikit enggak apa-apa, asal enggak kafir gitu. Asal tidak kafir. Ya, kecuali memang pegawainya muslim, nah, itu lain cerita. Kalau pegawainya muslim, ini direkturnya aja yang kafir, ya, dia cuma megang uang tapi gak megang Quran, itu mungkin bisa ditoleransi. Tapi tetap sebaiknya kita mencari orang muslim, percetakan muslim, karena nyetak Al-Quran. Lihat bagaimana akibatnya ketika mencetak Al-Quran di orang kafir atau orang muslim yang jahil, yang tidak tahu agama. Akhirnya apa? Ini kan terjadinya begini. Jadi ketika mereka apa namanya, mereka menyetak Al-Quran dalam jumlah yang banyak, berapa puluh ribu eksemplar, itu ternyata percetakannya di tengah jalan mengundurkan diri. Maaf Pak Departemen Agama, kami tidak sanggup menyelesaikan. Yang dibayar Departemen Agama adalah yang jadi, yang nggak jadi nggak dibayar. Nggak jadi ini kan banyak sampulnya, nggak jadi sebagainya. Kan rugi percetakannya, maka sampulnya dijual. Nah ini masuk Wonogiri, masuk Klaten, masuk Semarang. Ini orang bisnis pak, ya dijual sama bisa orang kafir, bisa orang Islam. Karena ini adalah kelebihan produk, ya sisa produk, maka harganya murah daripada beli kertas yang baru. Karena ini kertasnya nggak dipakai, maka dipakai untuk bahan trompet. Nah itu ceritanya seperti itu pak. Ya. Jadi sebenarnya kelengahannya itu dari atas sebenarnya, tidak menjaga. Dengan adanya kejadian ini akhirnya sekarang harus hati-hati. Ya kalau nyetak harus hati-hati, harus dikawal sampulnya, harus diambil semuanya, jangan
dijual belikan. Makanya dalam Islam itu kalau ada ayat-ayat Al-Qur'an berjatuhan itu diambil. Maka kita jangan meletakkan Al-Qur'an di bawah, Pak. Al-Qur'an taruh di bawah. Kalau bisa taruh di atas ada meja. Bisa dikantongin, jangan taruh di bawah karena ini termasuk tidak menghormati Al-Qur'an. Walaupun itu kertas. Ya. Jadi gini, Pak. Ada orang liberal, ini bahaya juga, orang liberal yang pikirannya sudah rusak. Orangnya Islam. Namanya mungkin Abdullah, mungkin Muhammad, mungkin Ahmad, namanya Islam banget, Pak. Tapi pikirannya liberal. Liberal itu bebas. Ya. Pikiran-pikiran yang tidak Islam. Apa dia di depan mahasiswa mengatakan, "Wahai para mahasiswa, yang harus dihormati itu Al-Qur'an, bukan kertasnya." Ini ada kertas. Jadi itu menunjukkan satu kertas ditulisi tulisan Allah. Allah ditulisnya kalimat lafzul jalalah. Allah, begitu. Lihat para mahasiswa, ini kan kertas. Nah, maka kertas ini saya jatuhkan di lantai, terus diinjek dia. Saya injek kertas, saya nggak injek Allah, saya injek kertas katanya. Coba bayangkan, itu dosen di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Kemudian dilaporkan ke dosennya sama rektornya. Kemudian rektornya memecat dosen itu atau memberhentikan sementara selama sekores selama setengah tahun karena telah menghina ya Allah Subhanahu Wa Taala walaupun hanya dengan kertas. Nah, makanya Quran ini, Pak, walaupun itu kertas kan tulisannya ada tulisan Al-Quran, ada tulisan Allah Subhanahu Wa Taala dihormati. Jangan kayak orang liberal ini kan cuma kertas. Jangan begitu. Kita aja di Indonesia kalau ada gambar presiden ya kita injek-injek gitu, wah itu ditangkap. Lu kan cuma injek-injek kertas, walaupun kertas kan ada gambar presidennya, marah atau gimana sih ya. Wah, kita ngibarkan bendera pakai gombal aja nggak boleh, padahal sama-sama gombal, Pak ya. Ini cuma gombal merah putih, ini gombal warnanya kusut gitu, gombal untuk ngelap mobil itu ditarik. Nah, ini bendera itu ditangkap. Kenapa? Menghina simbol negara. Kalau masalah negara aja kita dianggapin, apalagi masalah Islam. Nah, jadi Islam pun harus menghormati simbol-simbol. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 30-32. Surat apa, Bu? Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 30 dan 32.